Bola terkena palang ketika Farizal sudah pun tertewas tadi. Oh, kali ini ruang yang terbuka dan itu dia jaringan yang berjaya dilakukan oleh Jordan Utazim. Sedikit saja kelekaan di barisan pertahanan PJ City dihukum oleh Jordan Utazim, dihukum oleh Baxter da Silva. Kerana kita ketahui kemampuan yang dimiliki oleh Baxter. Dia tidak mengambil masa yang lama, ada space dan melakukan satu rembatan untuk menewaskan Kalam Allah. Kalau tadi sepanjang 20 minit awal bagaimana dia dirantai dengan kemas, sentiasa ada pemain yang berada berhampiran dengannya, namun kali ini tidak. Jadi 12 jaringan yang terhasil daripada Baxter da Silva untuk terus mendahului senarai pencaring. Pertahanan PJ City bertahan dengan agak baik dalam tempoh 20 atau 21 minit. 22 minit. Dan Floris Thierry serta Leandro lagi sekali. Kalau tadi Leandro yang melakukan percubaan terkena benteng, kali ini dilihat Floris Thierry yang lebih bersedia. Percubaan yang dilakukannya. Oh! Jaringan. Cantik. Lagi sekali dia mengulanginya. Melalui sepakan percuma. Dua game berturut-turut. Oh. Menggembirakan penyokong-penyokong yang hadir di stadium ini. Penyokong-penyokong tuan rumah. Sepakan yang sama cukup mengelirukan Kalamullah. Kalau dalam aksi sebelum ini bertemu dengan Selangor, dia memilih tiang di sebelah sana. Namun kali ini tidak. Sudut yang agak sukar untuk menjaga gol. Jadi jaringan yang keenam daripada Fernando Floris Thierry untuk JDT daripada 8 game. Terlihat bagaimana keyakinan sebelum diambil sepakan itu tadi sudah menunjukkan bagaimana kerja keras yang dilakukan oleh Floris Thierry. Berjaya lagi sekali untuk melepaskan satu hantaran. Floris Thierry kali ini peluang dan itu dia gol. Baxter da Silva. Jaringan ke-13-nya. Jaringan ketiga JDT dalam perlawanan ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ada peluang, ada jaringan. Itulah yang dilakukan oleh Baxter da Silva. Dia menggunakan peluang itu dengan betul. Kita perhatikan daripada Arif Haiman yang sudah melihat kedudukan Floris Thierry dan sentuhan pertamanya itu cukup baik. Mengelirukan pemain lawan. Inilah kualiti yang dimiliki oleh Baxter. Jelas sekali persefahaman yang cukup tinggi dan meyakinkan antara Baxter da Silva dan Fernando Floris Thierry. Kedua-dua mereka sudah mendapatkan 3 jaringan untuk Jordan Utazim dalam aksi ini. 2 melalui Baxter, 1 Floris Thierry. 13 keseluruhannya. Dia sedang memimpin carta penjaring terbanyak liga daripada 8 game. Sambil itu, Syafiq Ahmad dibawa masuk oleh JDT. Ini adalah satu momen yang indah sebenarnya untuk Syafiq Ahmad. Setelah pada awalnya liga bermula, dia beraksi dengan Kedah. Dan ini sentuhan pertama daripada Syafiq Ahmad. Mengintai peluang. Tidak tinggi kali ini. Menyukarkan untuk PJ City daripada 9 perlawanan ini. Dan kali ini peluang yang dimiliki oleh Baxter. Dan dia tidak tamak. Dia tidak tamak untuk mencari hat-trick. Adil, sama rata. Seorang dua gol. Mungkin itulah yang dilakukan oleh
Paxson da Silva untuk membolehkan Forestieri menghasilkan jaringan yang keempat. Joe Darut Tazim dalam perlawanan ini. Kita perhatikan lagi sekali. Paxson da Silva boleh saja memilih untuk melakukan jaringan hat-trick. Namun pujian harus diberikan kerana dia melihat ruang yang lebih terbuka pada rakan pasukannya, Fernando Forestieri, untuk menghasilkan jaringan yang kedua Forestieri dalam perlawanan ini. Jaringan keempat JDT dan jaringan yang ketujuh peribadinya untuk aksi Liga ini. Jadi 13 untuk Paxson, 7 untuk Forestieri. Bayangkan 20 jaringan. Ramadan terlepas peluang tadi. Dua kali dia mendapat peluang untuk mencatat nama selaku penjaring. Satu melalui tandukan dan satu lagi situasi satu lawan satu. Safawi yang banyak beroperasi di tengah ketika ini. Nazmi Faiz Mansor. Satu hantaran ke depan. Oh! Tandukan yang baik dilakukan oleh Syafiq. Namun tersasar. Gaya jaringan melalui tandukan yang biasa kita lihat dilakukan oleh Syafiq Ahmad. Dia cuba tapi kali ini gagal dan membawakan perlawanan ini dengan kemenangan untuk pasukan Joe Darut Tazim setelah whistle penamat dibunyikan oleh Razlan Jeffrey Ali, pengadil bertugas pada malam ini. Dua daripada jaringan yang dilakukan oleh Paxson da Silva dan dua lagi daripada Fernando Forestieri untuk membolehkan JDT terus menguasai Liga daripada 8 perlawanan dengan kemenangan yang ketujuh dicatatkan pada malam ini dengan 22 mata keseluruhannya. Kemenangan yang kelima ke atas PJ City ini daripada dua musim sebelum ini. Jadi tamat sudah aksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini untuk kita menyaksikan 4 jaringan yang terhasil dengan keputusan penuh JDT 4, PJ City 0.